dari 100 warga Setu, setengahnya Kendar sama Ikin bakal bikin untuk milih Bapak. Mang Wais, Mas Mulyo, Mang Naim yang bicara. Kamu istiqoroh. Kebaikan yang dimulai dengan hal yang baik, insya Allah pasti hasilnya juga akan baik. Amin, insya Allah. Sebentar, Bu. Assalamualaikum. Faris bisa ke rumah saya sekarang ya? Bisa ya. Sekarang? Iya, sekarang. Bisa ya? Alhamdulillah. Insya Allah bisa. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Wandi minta diajarin privat jadi imam. Sebelumnya, saya mah mohon jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau saya privat belajar jadi imam sholat berjamaah. Dah saya mah sebetulnya udah bisa tuh. Udah bisa. Cuman ini mah buat ngelancarin aja. Ya. Saya teh enaknya manggil apa ya? Ustadz Faris. Saya bukan Ustadz Pak Wandi. Oh. Ayo atuh, kita belajar mulai dari mana? Ya. Ibu kamu ada? Ada Om, di dalam lagi sholat. Joni nyari siapa? Mang Wais nggak bawa sembako? Oh, maaf, sedang disiapkan. Jangan kelamaan, Mang. Beras sudah habis. Iya, secepatnya. Maaf. Saya mau minta tolong sama Joni. Minta tolong apa? Soal ketua DKM. Lain apa? Saya mah belum milih siapa-siapa. Kalau Faris, Joni setuju. Faris? Jangan kasih tahu siapa-siapa dulu. Yang penting Joni setuju aja dulu. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas pelajarannya hari ini. Ya, semoga aja saya segera lancar jadi imam. Amin. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin saya tunggu, enggak ada juga yang nganterin sembako ya. Kenapa bisa gitu ya? Nganu Mas Sawi ya, salah nanya ke saya. Harusnya ya nanya ke DKM. Kita lagi mastiin santunan dari DKM belum turun. Ya memang belum turun, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faris, obrolan kita yang masalah Faris dicalonkan jadi Mang Wais. Saya tidak pernah kepikiran ataupun memikirkan untuk jadi ketua DKM. Ini keadaan darurat. Ya, melihat siapa yang dicalonkan oleh warga,
untuk jadi ketua DKM. Maaf. Kalau di situ ada calon mertuanya Faris, ya maksudnya... Maaf, Mang Wais. Jangan saya. Benar juragan haji. Ya Allah, warga belum dapat sembako dari DKM. Ini jangan sampai jadi fitnah nih. Lu enggak ngarang bebas kan? Betul juragan haji. Ya Allah. Saya pengenes ngelihat warga. Astagfirullahaladzim. Enggak benar nih, ya. Yeah. Ini karena apa? Karena DKM kagak ada ketuanya jadi begini nih, berantakan nih. Setuju juragan haji. Wah, ini enggak bisa ditolerir nih. Secepatnya Mi, Papi kudu harus jadi ketua DKM supaya apa? Supaya hal-hal seperti ini enggak perlu terulang lagi, ya. Kesian kan warga. Yang tadinya harusnya makan hari ini masa mau ditunda gara-gara apa? Gara-gara telat santunan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ketua DKM. Maaf, Papi aku... Mang Wais minta aku mau didaftarin untuk jadi calon ketua DKM. Serius? Ada yang mencari. Pi, ya. Ini aku udah daftarin siapa-siapa aja yang dukung Papi. Sudah ada berapa orang yang dukung Papi? Udah ada 10 orang sih, Pi. Kenapa sedikit? Kumpulin list. Papi, nanti pidato depan mereka. Pidato, Mi. Saya sudah bicara sama Cik Oni. Kelihatannya dia mau calonkan Faris. Iya, Bu. Nanti biar Faris yang urus. Kamu periksa dulu tanggalnya. Kamu bicara sama Kania. Kalau saja Bapak masih ada waktu kamu menikah. Masih enggak mau dukung Pak Haji. Mas dah enak sama Kang Burhan nih, Ma. Mama juga enggak enak sama Pak Haji. Nganu, Kang Burhan yang masukin kerja keponakan Mas. Nyebelin. Faris mau dicalonin jadi ketua DKM. Faris belum kasih jawaban, Sar. Apa nanti... Maaf ya, Nia. Papa kamu kan juga calon. Masa mau saingan sama calon mertua? Maaf ya, Nia. Menurut aku... Thank you.
Mas Dayat. Puasa tidur mulu. Ntar pahalanya berkurang loh. Nganu, saya sedang nunggu buka puasa, Mas Cemen. Buka puasa masih lama. Asar aja belum. Mas Cemen? Saya mau join sama Mas Dayat. Nunggu buka puasa. Join kita, biar ada temennya. Gimana? Maaf Mas, sedang ada masalah ya di rumah. Kok tahu? Enggak lah Mas, keluarga saya mah harmonis. Alhamdulillah kalau enggak ada. Maaf ya Mas Cemen ya. Saya tiduran lagi ya. Iya. Ikutan deh. Maaf Pak, Kenar mau ngomong. Pak, dari 100 warga Setu, setengahnya Kenar semakin bakal bikin untuk milih Bapak. Saya siap dukung Pak Bos jadi ketua DKM. Bikin kamu lapin apel-apel itu. Yang sudah tidak bagus kamu pisahkan. Iya, Pak Bos. Bapak pergi dulunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah. Assalamualaikum. 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 Maaf, tadi lagi di dapur. Ada apa, Kang? Maaf, Akan ganggu. Akan cuma mengingetin kalau ini kan sebentar lagi berbuka puasa, gitu. Buka puasanya, jangan lupa pakai kurma ajwa. Biar dapat pahala sunahnya. Iya, Kang. Terima kasih. Akang cuma mau nyampein itu aja. Sekarang Akang mau ke masjid berbuka puasanya di sana. Sekalian sholat maghrib, terus nunggu isya, sholat isya, taraweh, lanjut tadarus. Soalnya kalau di rumah sendirian. Maaf ganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa aja.